Selamat datang, kami aturkan pada keluarga besar calon mempelai yang baru hadir. Bapak Ibu yang baru tiba, kami persilakan untuk duduk pada kursi yang telah tersedia. Adapun untuk penempatan pengaturan kursi oleh panitia, yaitu kursi sebelah kanan diperuntukkan bagi keluarga besar mempelai wanita, sedangkan deretan kursi di sebelah kiri diperuntukkan bagi keluarga besar mempelai pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada rombongan yang baru tiba, yaitu keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Trimo Siswaji almarhum dan Ibu Dr. Anda Hajah Hadijah beserta Ananda Prayoga Siswaji. Dalam adat Minang, penyambutan tamu agung, tamu kehormatan, Iyo Basiria Pinang dalam Carano. Untuk kandung kami nama bau Carano, yaitu Kuni Siska, Tante Mila, Tante Ari. Kami persilahkan untuk membawa Carano menuju ke rombongan untuk menyambut kehadiran tamu kehormatan kita. Kepada rombongan yang baru datang, mohon dicaliat juri sigi siria jopinan kami, mudah-mudahan sesuai dalam hati. Silakan dilihat isi Carano. Ini adalah tradisi dalam adat Minang dalam menyambut tamu kehormatan atau tamu agung. Bapak dan Ibu, bagaimanakah isi caranonya? Sudah lengkap? Sudah? Alhamdulillah, rombongan kami persilakan untuk memasuki ruangan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur tak intinya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada sore hari yang berbahagia ini di gedung HIS BP Jam Sostek dalam rangka mempererat tali silaturahmi dari kedua keluarga besar. Selawat dan salam juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta juga hendaknya buat kita semua para umatnya sampai akhir zaman. Kembali selamat datang kami aturkan pada rombongan yang baru tiba, keluarga besar dari yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Trimo Siswaji almarhum dan Ibu Dr. Anda Hajah Hadijah. Sungguh senang dalam hati kami
menyambut kedatangan rombongan. Namun demikian, tentunya beberapa dari kami ada bertanya-tanya, ada apakah gerangan kita berkumpul pada sore hari yang berbahagia ini? Untuk itu, mohon sudilah kiranya kepada wakil dari rombongan, pada juru bicara dari keluarga besar Bapak Dr. Randes Haji Trimo Siswaji Almarhum, yang dalam hal ini akan diwakili oleh yang kami hormati Bapak Dr. Randes Senton Imam Suwaji. Bapak Dr. Randes Senton, mohon berkenan berdiri di hadapan kita bersama untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan serta niatan kita bersilaturahim pada sore hari ini. Pada beliau yang kami hormati Bapak Dr. Randes Senton Imam Suwaji, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita haturkan pada yang kami hormati Bapak Dr. Randes Senton Imam Suwaji yang telah menyampaikan kata sambutan beliau, menghilangkan segala keraguan-keraguan kita bersama akan maksud dan tujuan kedatangan dari rombongan. Jadi Bapak Senton, izinkan saya mengkonfirmasi, Bapak intinya menyerahkan Ananda Yoga untuk dinikahkan secara sah sesuai dengan syariat dan juga hukum perundang-undangan yang berlaku di negeri kita. Demikian Bapak, alhamdulillah. Karena dari pihak perempuan mulai orang awak, Allah bakcando ayam putih tabang siang, yobana Allah jaga. Namun demikian, kita persilakan pula kepada perwakilan dari keluarga besar calon mempelai wanita untuk menjawab dan menanggapi apa yang tadi telah disampaikan oleh yang kita hormati Bapak Dr. Senton Imam Suwaji. Kepada juru bicara dari pihak keluarga besar mempelai wanita, yang kami hormati Bapak Idil Darwan, mohon berkenan pula untuk menyampaikan kata sambutan beliau sekaligus menanggapi apa yang tadi telah disampaikan oleh juru bicara dari keluarga besar calon mempelai pria. Pada yang terhormat Bapak Idil Darwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati keluarga calon besar kami, keluarga besar Bapak Dr. Randes Haji Trimo Siswaji Almarhum dan Ibu Khadijah beserta seluruh keluarga besar dan rombongan yang sudah hadir di venue ini pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau dari pihak keluarga besar Bapak Dr. Randes Haji Trimo Siswaji tadi sudah menyerahkan, maka Bapak Idil Darwan selaku wakil dari keluarga besar Bapak Haji Martin Al-Yunir SH beserta keluarga tadi telah menyatakan menerima. Demikian ya Pak Idil ya. Dan dua juru bicara kita juga sudah bersalaman sebagai tanda afdolnya dari serah terima kita. Dari keluarga Mas Yoga juga ada membawa beberapa tanda kasih dari keluarga Yoga untuk keluarga besar calon istri tercinta. Kami mohon kepada ibunda dari Mas Yoga, ibunda Dr. Hajah Khadijah, mohon berkenan untuk menyerahkan untuk langsung diterima oleh yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Rika Suryana, mama dari calon mempelai wanita. Kita abadikan dan diserahkan pada keluarga, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin.
Tadi sudah kita dengarkan bahwa calon mempelai pria Ananda Prayoga Siswaji telah diserahkan untuk dinikahkan. Mas Yoga, silakan maju ke depan untuk disambut dengan untayan kalung bunga melati oleh Ibunda Dr. Raja Rika Surya. Karena tadi sudah diserahkan, Mas Yoga silakan bersama-sama Bapak Haji Martin Al-Yunir berserta Ibu, kami persilakan menuju ke depan meja akad nikah. Seluruh rombongan juga kami persilakan untuk memasuki ruangan. Sekali lagi kami haturkan selamat datang pada rombongan yang baru tiba, Bapak Ibu segenap rombongan keluarga besar. Dari pihak mempelai pria kami persilakan duduk pada kursi yang telah tersedia. Untuk pengaturan kursi, yaitu di sebelah kiri diperuntukkan bagi rombongan keluarga besar mempelai pria, dan kursi di sebelah kanan diperuntukkan bagi keluarga besar mempelai wanita. Alhamdulillah, saat ini mempelai pria, calon mempelai pria telah hadir, Bapak Wali Nikah juga sudah siap, Bapak petugas juga sudah siap. Selanjutnya, mari kita hadirkan calon mempelai wanita yang berbahagia, yaitu Ananda Laurita Kumaira binti Bapak Haji Martin Al-Yunir S.A. Kita kami persiapkan untuk memasuki ruangan. Kita saat ini tengah memasuki ruangan. Salam mempelai wanita, salam anak Daro Laurita Kumaira, putri dari Bapak Haji Martin Al-Yunir S.A. dan Ibu Dokada Hajah Rika Surya. Kita sore ini sungguh luar biasa rancak banget. Boleh gak terlihat keutangan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tapi ketika akan nanti belakang, mohon untuk tidak berkeutangan ya. Tapi kita disarankan untuk berdoa. Kedua, salam mempelai kami bersiakan duduk. Kita dan Yoga siakan duduk. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur takdirnya mengaturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini semua rukun dan syarat dari sebuah pernikahan yang sah sudah lengkap. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita menundukkan kepala dan menghentikan suasana untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Raisya selaku keluarga dan Rasifa selaku sang tilawah. Demikianlah pembacaan Al-Quran dan sang tilawah yang kami bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Korea, Raisya dan sang tilawah Rasifa. Hadirin seluruh kemudahan kedua bangsa dari Allah yang kami hormati, acara selanjutnya kita serahkan pada Bapak Petugas Kecamatan Nikah dari Kantor Pusat Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yaitu yang pada yang kami hormati Bapak Mandari S.A.D. Kemudian yang terhormat Bapak Petugas dari Bapak Mandari S.A.D. kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق
لنظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح ولد فإليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكفوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ثم إن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأسياء. قولوا جميعا أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saudara Prayoga bin Bimo Siswadi, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Lovita Humaira binti Makit Aminil kepada engkau dengan mas kawin 23 gram emas dan 4 dinar emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Laudita Umaira binti Martin Aliunir dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gimana sih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kedua mempelai akan sungkem kepada orang tua tercinta. Ya, untuk sungkem pertama kami persilahkan mempelai berdua menghadap kepada ibunda tercinta. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, rombongan kedua mempelai akan segera memasuki ruangan. Seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini di tempat yang juga sangat indah ini, yaitunya di His Plaza BP Jam Sostek atau Social Security Tower, dalam rangka memeriahkan resepsi pernikahan dari Dita dan Yoga. Pada Bapak Ibu tamu dan kami yang telah berkenan meluangkan waktu dan meringankan langkahnya untuk dapat hadir dan berbagi kebahagiaan dengan kedua mempelai pada malam hari ini, kami mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Thank you.
Saranta, Balam, dan Jobaraba. Balam lalu, Baraba mandi. Saranta salam, Nanjo sambah. Sambah lalu, salam kembali. Lah dilayangkan pandangan nan Jawa, ditukiakan pandangan nan Dake, direngkan pulau pandangan suwok Jokida Sakulilia. Lah tibo bana rasonyo dengan patui, patui lah nyato manoroi aluan. Bule ayie nande pamuluan, bule kato iyo jomo fakai. Jiko bule nyokinilah dape kita golongkan, jiko picak nyolah dape kita layangkan. Hari rancak ketika bayia kapa balaya hanyo lai. Buah cubada di tangan laman, dape di juluak jo ampu kaki. Usah lamo tagak di halaman, ambiak cibuak basuhlah kaki. Salamai datang anak daru jo maratulai, ayah jo gundo, ninya jo mama, adiak jo kakak, cukui rombongan kasadonyo. Jiko kurang laweh lasi tapak tangan, jo nyiru kami tampuakan. Dari Jawa lah tadanga suaro gandang, ditingkah nandek si pupuy sarunai, tandonyo urang minang paralem gadang, manjakui anak daro jo parapulai. Tanam siriah, tanamlah pinang, tanamlah pulau nan sikarako di halaman. Cabiak siriah gatoklah pinang, seratu gulunglah pulau paisong nan kapamenan tangan. Siriah nan sahalai, iyo minta dicabiak, kok pinang sabuah, iyo pulau minta digatok, seratu sadah sakete ko minta dipalui. Piamani taraso diujong lidah, pai nyunak turun karangkuangan, tabayang kamuku, baitu bana sanang nyuhati kami, sajuak dalam kiro-kiro, manyongsong marapulai jo anak daro, ayah jo bundo, minyak jo mama, cukui rombongan kasadonyo.
Daru Jomara Bulai, Ayah Jobundu, Niniak Jomama, Cukui Rombongan Kasadunyo, Jiko Nandiyama Lah Paca, Nanti Mungkasui Alah Sampai, Nanti Alah Tibo, Nanti Japui Alah Bulu Tabau, Anak Daru Jomara Bulai. Kedua mempelai beserta orang tua kami percayakan untuk menuju ke panggung pelaminan. Selamat datang Andaro dan Rancang Laudita Humaraira dan para bulai nan gagah prayoga siswaji beserta ayah dan bunda. Kedua mempelai dan orang tua kami persilakan naik ke atas panggung pelaminan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk penyambutan kedua mempelai secara adat Minangkabau. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi kedua mempelai dan kedua pasang orang tua untuk berfoto bersama. Untuk foto pertama, kedua mempelai didampingi oleh kedua pasang orang tua, orang tua Dita dan juga orang tua dari Yoga. Kami persiapkan untuk berfoto bersama. Dan selanjutnya foto berempat, kedua mempelai dengan orang tua dari mempelai wanita, yang kami hormati Bapak Haji Martin Aliunir SH beserta Ibu. Kami persiapkan untuk berfoto dengan kedua mempelai. Dan sesudah ini mohon bergabung adik-adik dari Dita untuk juga ikut berfoto bersama. Selanjutnya akan diabadikan kedua mempelai dengan orang tua dari mempelai pria. Kami persiapkan. Dan juga mohon bersiap-siap, saudara kandung dari mempelai pria juga kami mohon bergabung sesudah ini. Terima kasih pada saudara kandung dan juga orang tua kedua mempelai yang baru saja berfoto bersama dengan kedua pengantin. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya masih dalam rangka Alek Gadang Ranah Minang, kita saksikan sebuah penampilan kesenian tradisi dari Ranah Minangkabau, yaitu sebuah tari berjudul Tari Payung. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan keluarga besar dari kedua mempelai yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan mewakili silang nan bapangka yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Idil Darwan SEAK MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama kedua mempelai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan, Bapak Ibu yang sudah berkenan meringankan langkah datang memenuhi undangan kami di acara resepsi pernikahan anak kemanakan kami
Laudita Humaira dengan Prayoga yang akad nikahnya sudah dilangsungkan pada sore hari tadi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian dan dengan doa yang diberikan, ananda kami, kemanakan kami akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada yang terhormat Bapak Idil Darwang SEAK MSI yang telah menyampaikan kata sambutan beliau mewakili kedua mempelai dan keluarga besar selaku silang dan bapangka. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sentor Imam Suwaji MSI. Bapak Ibu para hadirin tamu undangan serta keluarga besar mempelai yang kami hormati, tanpa terasa pada malam hari yang berbahagia ini waktu demikian cepatnya berlalu. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara kita ini, yaitunya acara resepsi pernikahan dari kedua mempelai Dita dan Yoga. Kita ucapkan selamat menempuh hidup baru bagi kedua mempelai. Semoga dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tak lupa jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama dalam penyelenggaraan resepsi ini, kami juga mohon dibukakan pintu maafnya. Saya sendiri selaku pembawa acara, Wadi Afriyadi, mohon pamit undur diri dari hadapan kita bersama. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun sikap yang kurang pada tempatnya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.